Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang akun Google AdSense yang terkait di YouTube. Jadi begini, YouTube saya, akun Google AdSense-nya beralamatkan negara Taiwan. Kemudian saya ingin merubahnya ke alamat Indonesia. Jadi negaranya diganti negara Indonesia. Nah, bagaimana caranya? Caranya sangat mudah, kita tinggal bikin akun Gmail baru atau membuat akun Google AdSense baru yang diisi alamat Indonesia. Kemudian kita kaitkan di YouTube. Nah, bagaimana cara mengaitkannya? Kita bisa lihat di sini. Kita buka YouTube di HP dengan menggunakan situs desktop. Nah, kemudian pojok kanan atas, ini gambar profil, kita klik. Klik Creator Studio. Kemudian di sini kita klik channel. Oke, di sini kita pilih monetisasi. Terus di sini ada tulisan akun AdSense yang dikaitkan. Oke, kemudian kita klik di sini, ubah. Kemudian kita pilih akun Google AdSense mana yang mau dikaitkan di YouTube. Yang tentu saja, akun Google AdSense ini sudah beralamatkan Indonesia. Contohnya kita klik di sini, saya pakai akun ini. Kemudian kita klik setujui pengaitan. Oke, klik redirect. Oke, selesai. Sekarang kita coba lihat di sini setelan AdSense apakah sudah benar-benar terkait di YouTube. Nah, akun Google AdSense saya sudah berubah di sini. Ini ya, yang tadi foto profilnya. Oke, jadi caranya sangat gampang. Kita apabila akun Google AdSense kita berada di wilayah luar negeri, kemudian kita mau ganti ke wilayah Indonesia, kita tinggal menggunakan Gmail, akun Gmail baru yang sudah terdaftar di Google AdSense. Kemudian kita kaitkan di YouTube. Oke, selamat mencoba.